Yang di-Pertua Pemadam Kebangsaan Datuk Muhammad Johari Baharum berkata, ini kerana kerajaan tidak teragak-agak berbuat demikian bagi menjayakan sasaran Malaysia bebas dadah pada tahun hadapan. Dalam masa sama, mengelak generasi muda terus terjebak dengan penyalahgunaan tanaman dan bahan terlarang itu. Tanah pertanian yang sebelum ini ditanam padi perlu diusahakan semula dengan tanaman padi, bukan dengan ketum. Beliau juga bimbang Malaysia menjadi segitiga keempat negara penyeludup ketum dan dadah selepas Amerika Selatan, Afghanistan dan segitiga emas. Kalau ikut Menteri Dalam Negeri, dia kata dah kuat kuasa dah. Kalau ikut Menteri Dalam Negeri, Datuk Zahid kata dah kuat kuasa dah. Sekarang ni boleh ambil tindakan lah. Polis sedang memantau. Tetapi kita ni kita bagi peluang kepada mereka supaya mereka cepat-cepat buang lah. Macam mana yang mana yang tanam pokok ketum tu suruh mereka tebang dan mereka tanam balik dengan padi lah. Beliau yang juga ahli parlimen Kubang Pasu bercakap kepada pemberita selepas merasmikan penutup program percambahan minda, dadah dan penyalahgunaan ketum pembunuh senyap anak bangsa di Jitra Kedah. Antara pesertanya termasuklah pelajar, imam pengerusi JKKK, pemimpin KRT, belia dan pemimpin masyarakat. Saya amat setujulah dan memandangkan banyaknya orang Melayu kita ni yang terlibat dengan dadah dan ketum. Jadi saya sokong penuhlah dia. Ya, sangat teruk. Lepas tu dia tak boleh belajar, dia tinggalkan belajar umur belajar 5, lepas tu buang sekolah. Generasi muda sekarang banyak terlibat dengan dadah dan ketum tu sebab dia pun punya pemikiran agak singkat pada zaman sekarang kan. Boleh dikatakan zaman sekarang zaman akhir zaman kan. Sebab tu dia pun melakukan semua tu. Antara negeri yang banyak menanam dengan tanaman ketum adalah negeri-negeri di utara, Pahang dan Utara Perak.